Halo, balik lagi di SP Project Custom Shop. Kali ini Mamang SP pengen coba review singkat dan unboxing produknya dari NUX MP3 MacTi Plug Pro. Nah, kebetulan barangnya sudah ada nih di atas ya, tampilan di atas, tapi diadanya di bawah Mamang ya kan. Nah, ini dia deh tampilan dusnya singkatnya seperti ini. Ada tampilannya seperti ini, pokoknya lah teman-teman bisa lihat dia gambarnya kayak gini ya. Jadi dia praktikal M pocket M lah gitu sebutannya. Terus untuk anunya di gambarnya sebelah sini, terus ininya begini, terus ininya begini. Seperti itu kurang lebih untuk tampilan dusnya yang ori ya kalau katanya mah. Nah, sekarang kita coba unboxing. Anjay. Nah, ini dia barangnya NUX MacTi Plug Pro. Anjay. Cakep. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita dapat apa aja? Semoga ini kebetulan Mamang dapat barangnya second ya, tidak baru ya. Kita bongkar saja, semoga masih ada komplit. Di dalamnya ada kotak lagi, yang kotaknya ini berisi apa? Kotaknya ini berisi kabel, seperti ya kabel USB C ke USB A. Seperti ini tampilan kekonyolannya. Kemudian kita bongkar lagi, kita dapat kitab Alkitabun ya, namanya kitab dari NUX MP3 MacTi Plug Pro. Males bacanya. Yang jelas seperti itulah kurang lebih kalau teman-teman beli benda ini. Benda ini Mamang dapat second setelah ada video di demoin sama Mang Ape. Wah, ini anjay, ini ada sebuah benda kecil tapi kok konyol kelihatannya ya. Konyol dan menarik gitu menurut Mamang. Keren lah intinya. Nah, makanya penasaran lah. Mamang suruh si Pampam untuk cari secondnya. Akhirnya si Pampam dapatlah secondnya si benda konyol ini. Nah, Mamang SB nggak terlalu mau ngulik terlalu banyak mengenai fiturnya. Di sini Mamang SB pengen coba review singkat aja mengenai benda kecil ini, dan nanti akan Mamang coba colokin benda ini ke gitar ya. Nah, langsung saja di sini Mamang SB sudah bikin kabel yang Mamang tahan di sini. Jadi kalau kelihatan, jadi biar gak bergeser gitu maksudnya. Jadi pakai ginian. Nah, ini Mamang taruh sini ceritanya. Ini Mamang taruh sini, terus ini dicolok ceritanya. Nah, begini nanti begini ya. Nah, cuman sebelum dicolok, Mamang pengen nunjukin detail-detailnya. Ini ada jack yang nanti dicolok ke gitar teman-teman. Kemudian itu tampilan depannya, ini nggak tahu pencetan atau tombol apa ini, Mamang nggak kurang paham juga. Terus di sini ada tulisan NUX, ada indikator baterai, terus ada APP audio lah, bla bla bla. Di sini ada plus minus button mungkin untuk volume, dan di sini ada tombol on off. Di sini ada USB C ya, terus di sini ada lubang headphone jack. Supaya teman-teman bisa dengar bentukan suaranya seperti apa, Mamang SB sudah bikin kabelnya lagi ya. Karena Mamang SB tukang kabel, jadi Mamang SB akan siapkan kabelnya. Nah, kabelnya itu adalah kabel mini TRS ke dual TS. Nah, seperti ini bentuk kekonyolan kabelnya, racikan Mamang. Nah, ini kabel custom udah berapa tahun, udah bulukut kelihatannya. Cuman ini masih mengkilat nih. Nanti ini dicolok ke NUX, yang ini dicolok ke soundcard. Jadi, proses shootnya ini Mamang SB pakai OBS ya, teman-teman ya. Nah, terus ini kita colok ke soundcard. Oke, sebelum masuk, Mamang mute dulu channelnya biar dia tidak berisik. Nah, kemudian ini Mamang colok ke sini. Nah, habis itu Mamang coba nyalakan, habis itu Mamang colok ini ke sini, jebret. Habis itu kita connect ke aplikasi. Katanya bisa di-connect, cuman sebelum di-connect kita colok dulu ke gitar. Nah, Mamang SB lagi pakai gitar chord. Gitar ini dapat teman-teman bokul di Pampa Music ya. Ini yang pickupnya mereng nih, kesian ya, kayak minum topi mereng. Ya kan? Aduh, bola kebledak dia. Ini Mamang colokin begindang supaya Mamang bisa denger. Mamang kudu pakai headphone. Nah, ini nih, udah Mamang siapin headphone. Kita pakai dulu headphone-nya. Peci suci Mamang kesentuh headphone nih. Kita gedekan volume-nya supaya Mamang bisa dengar. Kemudian kita buka dulu channel di sini. Semoga dia masuk. Anjay. Mungkin di sini kalau dipencet volume-nya mentok. Udah mentok ya. Ini mungkin ada pencetan lagi ganti apa ini. Oh, ini preset nih ceritanya. Nah, macam-macam lah gitu. Nah, terus Mamang SP pengen coba connect ke MacTi Plug Pro. Nah, connect. Nah, dia kalau connect begini nanti ya, teman-teman ya. Oke, nah ini udah kagak ngerti gua. Ini ada preset ya, teman-teman bisa lihat di sini ada preset 1 2 3 4 6 7. Oke. Nah, ini buat ganti-ganti preset. Jadi kalau dipencet itu presetnya ganti gitu, teman-teman. Di sini ada share, mungkin buat share preset, ada pitch level. Ini maksudnya apa deh? Oh, pitch level itu, patch level di sini untuk master volume ceritanya. Kalau pindah ke sini, oh ya, jadi kalau patch level itu dia lebih ke arah individual itunya, presetnya ya nanti ya. Nah, terus di sini kita coba ke gate, di sini ada noise gate. Nah, jadi biar nutup noise-nya gitu ya. Terus di sini ada kompresor, anjay ada kompresor. Terus di sini ada efek. Nah, di efek ini kita lihat ada berapa banyak efeknya, dari satu distortion sampai paling bawah ada ST Singer, ada 13 efek di depan. Habis efek itu ada channelnya delay di sini yang nantinya teman-teman bisa atur dan bisa tap tempo di sini. Mungkin kalau kelihatan, kelihatan ya lagi ya. Di sini ada M. M-nya ini ada berapa macam?
dari 1 sampai 21 anjay, ada 21 efek coy. Kemudian ada IR, IR ini yang udah keisi di sini ada 1 sampai 36, namun slotnya tersedia sampai 54 slot untuk IR-nya. Ada equalizer, equalizer ini segmen ada 6 band gitu ya. Tuh, ada 6 band, 10 band. Nah, terus ada modulation. Modulation-nya tuh ada kok ada 1 sampai 13, banyak banget modulation-nya. Lalu ada reverb, reverb-nya di sini ada room, hall, plate dan lain-lain sebagainya. Ada 6 delay belum tadi. Delay itu di sini ini ada 4 ya. Ada 5 delay. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah sebuah apa istilahnya ya? Mini ampli ya, mini plug M anjay. Mang SB pengen coba kulik. Nanti kita coba bermain soulful ya, anjay. Kita coba ya. Preset duanya. Preset 3-nya. Ini gua belum setting ya. Oke, okay. Preset 4-nya. 5-nya. Ini bisa kita ganti preset di sini ya. Oke, okay. 6. Anjay, 7. Ada nging-nging, mungkin ini ada EMI ya, karena di sini ruangannya crowded banget untuk arus elektronnya lumayan tinggi di sini dan banyak sekali komponen elektronik. Jadi sorry banget kalau agak sedikit noise ya. Mungkin bisa kita pakein gate di depan. Nah, kalau pakai gate bisa berkurang lah. Anjay. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi alat ini bisa dikontrol pakai HP. Selain teman-teman bisa pencet-pencet begini, teman-teman bisa kontrol pakai handphone ya. Nah, ini software katanya udah tersedia bagi Android ataupun iOS. Jadi tenang aja, sudah bisa dikonekin ke handphone. Jadi teman-teman tidak usah konek-konek laptop lagi buat kontrol benda konyol ini. Nah, sekarang kita coba demokan saja langsung. Kita bermain dengan musik fusion Soulful Soul King ya. Di sini menggunakan backing track andalan Mamang ya. Kita coba, kita ganti-ganti preset. Nah, sebelum itu Mamang SB pengen ngingetin dulu, sorry banget kalau misalnya ada sedikit bocor-bocor dari mikrofon ataupun lain sebagainya, karena video ini memang buat direkam menggunakan OBS ya. Jadi tidak ada proses post pro yang begitu serius di video ini. Langsung saja kita coba mute dulu mikrofonnya, langsung kita play. Thank you.
abang SP sampai terbuai ngedemonya sampai aduh soulful banget ya, soulful anjay. Jadi overall benda kecil ini untuk NUX MP3 Mekti Plug Pro, panjang nggak tuh namanya tuh, memang SB sampai belepotan untuk ngapalin produk name-nya anjay. Jadi untuk kesimpulan, benda ini benar-benar cocok banget untuk teman-teman yang pengen coba traveling ya, yang pengen main gitar di mana aja cuma modal in-ear ataupun headphone kayak mamang, terus pengen connect ke HP bisa, pengen ganti-ganti preset lewat sini bisa nih. Sangat-sangat simple dan semua soundnya bener-bener oke banget. Untuk produk sekecil ini sih Mamang SB memang kayaknya cocok lah. No comment, lazis and mantap. Untuk fitur-fitur lain Mamang SB tidak kulik. Mamang SB hanya mengkasuskan benda ini apabila dipakai jalan-jalan. Mungkin kan kalau dipakai jalan-jalan teman-teman cuma bawa in-ear gitu, cuma bawa handphone. Jadi cuma bawa in-ear, handphone. Ya udah, dan benda ini sudah bisa connect ke Bluetooth. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah gue nggak ada komputer buat ngejam backing tracknya, lah gue bisa backing tracknya pakai ini, pakai YouTube. Nah, backing track pakai YouTube ya nih, backing track dari YouTube. Mamang main gitar pakai Nook. Kalau udah main gitar begini bisa terbuai, takutnya malah banyak kekisruhan dalam kehidupan ya. Jadi pokoknya benda ini benar-benar sahabat banget bagi teman-teman yang pengen dapetin sound gitar yang oke tanpa harus mungkin ya dipusingkan oleh ocehan tetangga mengenai amplifier yang berisik. Karena nggak semua orang bisa menggunakan amplifier ya. Jadi karena kasus utamanya adalah mungkin kos-kosan gitu atau teman-teman tinggal di lingkup yang agak sedikit padat yang tidak memungkinkan untuk menggunakan head cabinet yang agak besar. Ya solusinya pakai NUX MP3 Mekti Plug Pro ini ya, anjay panjang banget namanya. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Nanti kalau teman-teman berminat dengan produk ini barangnya second, barangnya ada di Pump Pump Music. Nah, gitarnya juga ini si Coret ini, Coret gak tau tipenya apa, pokoknya Coret ya, ini ada juga di Pump Pump Music ya. Thank you for watching this video. Mamang SB, ciao.